Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. 'Alallahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lilqaumiz zalimin, wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bilhaq, wa anta khairul fatihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah Ta'ala yang Allah masih memberi peluang untuk kita dan dalam keadaan sehat tubuh badan kita, alhamdulillah, dengan panjang umur ada peluang, ada masa, dan dengan sehat tubuh badan kita ni satu-satu juga daripada nikmat Allah Subhanahu wa Taala. Ya Allah, bui sehat ni adalah sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa Taala. Malam ni giliran hadis. Nah, kita duduk hadis yang kedua malam ni dalam babul amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Bab suruh kita jaga sunnah Nabi dan adab-adabnya. Minggu dulu nung kita dah lepas hadis pertama. Nah, dalam bab ni, maka malam ni hadis yang kedua. Hadis pertama bau ni berkenaan dengan apa yang Nabi tak buat, apa yang Nabi tidak suruh, maka tinggalkanlah. Tak si widuk tambah-tambah, tak si widuk berlebih-lebih apa daripada Nabi SAW dan sahabat-sahabat dia buat. Malam ni hadis yang kedua. Hadis yang kedua daripada Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun, faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'izatu muwaddi'in fa'awsina. Qala, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah, wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Hadis ni kata Imam Tirmizi, hadis hasan sahih. Hasan lagi sahih. Hadis ni keluar Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi kata hadis hasan lagi sahih. Hadis ni daripada Irbad bin Sariyah. Ya, kasar saya maknanya sepitah lalu. Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu cerita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wi peringat teh, wi ucap pe, tapi satu ucap pe yang luar biasa, ucap pe yang tidak serupa seperti lepas-lepas mari. Mau'izatan balighah, satu mau'izah, satu ucapan Nabi yang sangat kuat pada hari itu, hingga menjadikan wajilat minhul qulub, gentar hati orang yang dengar. Sahabat yang dengar gentar hati,
dan mengalirnya air mata. Lalu tu Irbad kata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Yang Rasulullah wi mau'izah wi ucape wi pesene hari ni ni seolah-olahnya ucape orang selamat tinggal. Seolah-olah ucape orang nak selamat tinggal gi tak klik dah ni. Gi dah tak klik mari semula dah ni. Irbad wayak ke Rasulullah. Dengan bunyi pesene ucape Rasulullah jadi lebih pada biasa-biasa pada kali ni, Irbad kata seolah-olahnya ucape atau pesen ni orang nak selamat tinggal. Maka Irbad kata fa'ausina, pesenlah kepada kami, wasiatlah kepada kami wahai Rasulullah. Maka Nabi kata usikum bitaqwallah. Aku wasiat, aku pesan kepada kamu dengan bertakwa kepada Allah. Wasam'i watta'ah, dan wasiat dengan dengar apabila taat patuh. Sekalipun menjadi ketua bagi kamu seorang hamba Habasyi, dan sesungguhnya siapa yang hidup di antara kamu selepas aku ni, dia boleh tengoklah perselisihan yang amat banyak. Dia yang hidup umur panjang lepas pada aku mati, mana lepas pada Rasulullah SAW, dia akan boleh berjumpa, boleh dengar, boleh tengok ikhtilafan kathira, ikhtilaf, perselisihan yang amat banyak. Apabila sampai hari itu, Nabi kata fa'alaikum bisunnati, maka ke atas kamu berpegelah, melazimilah, sentiasalah duk dengan sunnahku, wasunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan dengan sunnah khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Nabi pesan bila berlaku khilaf, perselisihan, hari itu akan berselisihan yang amat banyak perselisihan, ke atas kamu mesti berpegang melaziminya sunnahku dan sunnah khalifah ar-rasyidin empat orang. Addu 'alaiha bin nawajid. Pegelah, gigilah dengan gigi gerai kamu. Addu ni gigi, kikir dengan gigi gerai. Kerana gigi gerai dia kikir, gerai dia gagah, dia kuat. Tak sepuluh gigi depan tak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jaga-jagalah kamu daripada mengada-ngadakan perkara urusan dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, maka sesungguhnya tiap bid'ah, tiap karengi dalam agama itu adalah sesat. Itu makna sepitah lalu hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, seorang ulama yang terkenal dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, meletakkan hadis ini dalam bab suruh kita jaga, suruh kita melazimi sentiasa dengan sunnah Nabi dan juga adab-adabnya. Imam Nawawi tok dalam bab ni. Kata Sariyah, kata Irbad, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasalah bila Nabi kita wi ucap pe
bila Nabi kita wi khutbah, khutbah jemaah aku, khutbah hari raya aku, khutbah khusuf atau khusuf gerhana bulan, gerhana matahari ko, biasanya Nabi wi ucape, kadekalo ucape Nabi itu nah hengo merah muka-muka sungguh dan kuatnya. Sebab itulah Irbat kata mau'izatan balighah, satu ucapan, satu pesene yang balir, yang dalil, yang kuat, yang berarti sangat-sangat, hingga siapa yang dengar pagi itu gentar hati dan mengalir air mata menangis. Ucapan Rasulullah bukan ucapan sekadar ucap wi bunyi, kalau khutbah kadar wisah jemaah bukanlah Nabi. Tidak khutbah lagu tu. Khutbah yang bui arti, yang bui pengajari kepada orang yang dengar, tak cuali khutbah ke, tak cuali ucapan Nabi ke, sangat-sangatlah berartinya ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga orang dengar mengalir air mata, orang dengar gentar takut dengar. Hati tambah imi bila dengar khutbah Rasulullah. Bila dengar ucapan Rasulullah. Nah, bila gentar hati, bila mengalir air mata ni, mana takut kepada kebesaran Allah, takut kepada azab Allah. Hingga rasa getar hati, hingga mengalir air mata. Supaya juga dalam ayat Al-Quranul Karim, bila dengarnya baca ayat-ayat Qur'an, wajilat qulubuhum wajilat, getar hati, takutnya kebesaran, takutnya pada balasan seksa Allah Subhanahu wa taala. Macam mana pesan ni ucapan Rasulullah SAW buat menjadi sahabat mengalir air mata, buat sahabat gentar hati. Berarti sangat-sangat kincai. Dah dengar dah rasa sayu hati, dengar dah rasa gerung, dengar dah rasa takut. Apatah lagi kata itu tubik daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, seorang rasul, seorang sayyidul mursalin, seorang ulul azmi, seorang yang tidak bercakap dengan hawa nafsu. Berarti sangat-sangat berkesailah ucapan Nabi, khutbah Nabi, tubik mulut Nabi masuk telinga sahabat. Laksana kalau naichang, kalau naichang yang paling bijak sekali. Dan alik sahabat pula tu buka dada, terima 12 tangan untuk Nabi tepuk, untuk Nabi katak, untuk Nabi bakar katak wi tubik karak wi tinggal besi 100% sedia untuk nak buat benda berguna, pakai benda tu benar-benar ni. Itu sahabat yang berkesannya dengan ucapan Nabi, yang berkesannya dengan tarbiyah, didike, ajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Irbat dengar keadaan Nabi ucapai, seolah ucapai orang selamat tinggal, lalu tu Irbat kata fa'ausina fa'ausina, nah maka usia'lah kepada kami
Usiaklah kepada kami, fa'ausina, usiak pesailah kami. Usiaklah kepada kami. Kerana seolah-olah Nabi nak selamat tinggal. Lalu tu Nabi pun pesai, usikum bitaqwallah. Kata yang pertama, usiak Nabi pertama yang Nabi pesai kepada sahabat dalam kali ini, iaitu takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan takwalah manusia akan jadi baik. Dengan takwalah seorang itu akan bertambah iman. Dengan takwalah seorang itu rajin buat amal. Dengan takwalah seorang itu menjauhkan diri dia daripada neraka kepada Allah SWT. Dan akhir dengan takwalah seorang hamba itu akan berjaya. Selamatnya daripada azab seksa neraka dan bolehnya kepada mereka nikmat yang penuh di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kata, usikum bitaqwallah. Gapo takwa? Nabi kata at-taqwa hahuna, Nabi tunjuk di dada. At-taqwa hahuna, takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Takwa duduk di hati, duduk di jantung. Takwa ulamu wi makna an taj'ala bainaka wa bain azabillahi wiqayah. Bahawa kamu jadikan di antara dirimu dengan azab Allah wiqayah, penepih, penyekat, penebang, penyelamat. Kita azab Allah di depan seolah-olahnya patah ambil nyekat mari buat nebang kita selamat daripada panah, daripada jatuh daripada api neraka. Pagapo tu wiqayah. Amalai ke semua hak Allah, hak Nabi perintah. Buat belaka dan jauhkan semua larangi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga larangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna takwa. Takwa besarnya hingga Nabi wui pesene mula-mula takwa. Dan juga pesan kepada bertakwa ni adalah satu rukun daripada rukun-rukun khutbah. Kita boleh dengar tiap-tiap orang berkhutbah, ittaqullah, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah, takwalah kamu kepada Allah. Atau ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ayat. Maka di hadis ini Nabi pesan, usikum bitaqwallah, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ayat lain. Pasal ni hadis Nabi, usikum bitaqwallah tu. Walaqad wassayna alladhina utul kitab. Sesungguhnya kami Allah Ta'ala perintah kepada ahli kitab Yahudi Nasrani, kitab Taurat Injil, min qablikum sebelum kamu, dan wa iyyakum juga kepada kamu, anittaqullah, supaya kamu bertakwa kepada Allah, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam An-Nisa, surah An-Nisa, kelimah takwa, kelimah jami'ah, luah besar maknanya yang mencakupi. Nah, banyaknya di dalam itu mencakupi mengandungi syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi
mari wak mula-mula pesan kata usikum bitaqwallah. Nah, sebab tu nah kita misalnya dengan anak, dengan siapa oleh keluarga, juga kita perlunya pesan kepada mereka takwalah kepada Allah. Kelimuh jami'ah, kelimuh yang luas mencakupi, mengandungi krop kelum besarnya dia takwa kepada Allah Ta'ala. Pasal ni lah semua hak suruh buat nah, dan tinggal semua hak lari. Jadi besar dan luasnya kelimuh ni nah, buat hak suruh dan tinggalnya hak lari. Sebab tu jadi takwa kepada Allah seni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali setelah mana Airbab bin Sariyah minta wi Nabi wi ucap pe wi seni. Dan Nabi kata ikutnya turut pula wasam'i dengar. Dengar. Wasam'i wa ta'ah, dengar dan taat. Dengar dan taat. Maknanya dengar dah perintah-perintah, bila dengar saja tak buat, dia panggil tidak taat. Dengar dah perintah suruh hai, suruh buat maka dia buat, dengar dah perintah larang dia jauh dia tinggal, orang panggil taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Selama mana pemimpin tidak suruh pada perkara-perkara yang diraka pada Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi kita katakan, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, sekalipun menjadi pemimpin ke atas kamu, urusan kamu tu oleh seorang hamba habasyi. Orang habasyi, orang habasyi, orang Ethiopia, orang Hitam, orang Afrika. Walaupun dia jadi hamba, tapi bila dia memerintah, menjagakan urusan kamu, juga kena taat. Bapa Nabi kamcap, bila kita dalam perjalanan ni, dalam musafir, Nabi suruh kita tak seorang jadi amir. Ketua. Sunnah Nabi lah gitu. Dalam penjalan ni ada siapa seorang jadi amir, jadi ketua dalam rumung itu. Nah. Ni apabilanya dalam urusan dalam berapa tu, walaupun seorang tu orang hamba sekalipun, padahal hamba ni tak akan jadi seorang pemimpin besar. Tapi nak ayat kata as-sama'i wa ta'ah tu, walaupun seorang saat ni tu jadi hamba sekalipun, sebab orang nak bertakwa kena kena dengar dan kena ta'ah. Sami'na wa ata'na. Sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami ta'ah, kami patuh. Sebab tu dalam hadis ni Nabi kata was-sama'i wa ta'ah, dan juga dengar dan juga taat. Bukan seperti orang munafik, bukan seperti orang kafir, sami'na wa asaina, kafir musyrikin. Kami dengar tapi kami diraka. Itu bukan sifat, bukan kuna laksana hak baik hak molek dak kalau dengar tapi diraka. Dengar dah kena taat. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah Ta'ala wa iklimah ati'u tu boleh. Ati'ullah wa ati'ur rasul, ta'at pada Allah dan ta'at kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, ketua kamu tu Allah Ta'ala tidak tidak yam klimah ati'u pula dah. Bukan ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ati'u ulil amr, tak ada ati'u. Bapa
Karena ulil amri, pemerintah, pemimpin ni dia bukan rasul. Bila bukan rasul, tidak maksum, mungkin ni ada dosa, ada gapo, berarti tak boleh taat apabila dia suruh buat benda diraka pada Allah Taala. Sebab tu Nabi kata innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya taat ni pada benda baik. Baik molek mengikut timengi Islam. Mengikut panengi Islam. Bukan panengi dia tu dia ni dak. Nah, panengi dia tu dia ni mungkin tak serupa panengi. Oh ni nampak kau tu yang terbaik kau tu, oh ni nampak kau lain yang terbaik kau lain. Tapi mengikut panengi Islam. Walaupun orang tu tu jadi ayah, jadi ibu sekalipun, bila dia suruh seorang tu buat benda deraka pada Allah, maka tak boleh taat. Sebab Nabi kata innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya taat tu pada perkara perkara baik. La ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq. Tidak ada jenis taat pada makhluk pada perkara benda yang diraka pada al-khaliq, pencipta, iaitu Allah SWT. Sebab tu Allah Taala tak ada mari kamu ati'u ulil amri minkum, tak ada ulil ati'u yang ketiga ada. Tapi ati'u Allah ada, ati'u Rasul ada. Sebab Allah tak suruh benda tak molek, dan Rasul juga tidak suruh benda yang menjadi deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ulil amri manusia ni mungkin syarah kita ni ya wak makik misalnya, sekiranya ketua askar lari tubik kamsang kata tentera dia hari ni jangan semaya zuhur atau jangan semaya asar atau waktu mana-mana pun jangan semaya, maka perintah tu tentera tak wajib taat. Sebab apa? Sebab perintah tu kad dengan kamsang Allah Ta'ala. Bila dia taat pada ketua saat ni, menjadi derakanya pada Allah SWT. Sebab tu tidak ada taat pada perkara deraka pada Allah. Sebab taat hanya pada perkara baik. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sekalipun ibu bapa. Sedekah ibu bapa kita kena taat. Ibu bapa tak boleh kita kata oh. Tapi kalau ibu bapa suruh anak buat benda yang haram, benda yang deraka pada Allah, pada Rasul, maka anak tak wajib taat benda tu. Dan tak buat benda yang suruh tu tak panggil deraka kepada ibu bapa. Sebab apa? Sebab ia suruh benda hak haram. Dan dia pergi buat, ia deraka kepada Allah. Orang suruh pun haram, orang buat pun juga. Nah, hidup buat perkara yang diraka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maksud Nabi kata was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, sekalipun orang jadi ketua kamu, pemimpin kamu tu seorang hamba abdi. Wa innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya pia yang hidup di kalangan kamu ni umur panjang hidup gi lagi. Nabi wayak ke sahabat fasayarakhtilafan kathira, dia akan boleh tengok, akan boleh jumpa, akan boleh dengar perselisihan yang amat banyak. Cuba kita tengok learning berbagai-bagai fikir, berbagai-bagai pendapat kajian berkenaan dengan agama. Mung kata begitu, aku kata begini. Mung kata kau lain, aku kata kau lain. Yahudi akan berpecah pada 72, Nasrani 73. Yahudi 71, Nasrani 72, dan umat Nabi Muhammad kata 73. 73 puak, 73 pendapat
73 alir. Berarti tak super berlaku lah. Kalau super tak boleh nak pilih jadi siapa tu. Nah, kalau super berlaku ni pilih so ya. Tapi Nabi kata 73. Lepas tu kita nak pilih hak mana tu. Hak mana kena 73 ni. Nampak molek-molek berlaku. Misal kita nak ambil gapo wak ngukup. Nah, kalau kayu, kalau rumah, nah, nak tahu luah pandok, kita ambil tali ci. Mari ukur, mari tarik tengok. Mung kata luah setara tu, orang ni kata luah setara ni. Apa nak tengok tentu, hak siapa, ha, tarik tak tarik tali pengukur tengok. Ah, ha, panjang-panjang ni, panjang-panjang tak kena balah dah lah. Oh, tu ada tali ukur. Pahu gamo lah. Nak ambil pengukur gapo. Gapo nak jadi pengukur agama. Lalu tu Nabi kata, fa'alaikum bisunnati. Maka ke atas kamu memelazimilah sunnahku. Bila berlaku khilaf yang banyak, ambil pengukur sunnah Nabi. Tanah taruh mu kata sekat tu, kata sekat ni, mu masuk aku sembik, orang ni kata masuk setengah mik. Cari batu cenduk duduk depan. Kalau tak ada cenduk lagi, nah, tua dulu tok nenek kita yang ada tok gapo misal. Nah, pocok kayu temesu yang ada terah-terah di situ, walaupun sengit, walaupun apa pun, yang ada tempat yang pocok di mana, situ lah. Bila ada ikan sansit, semua ada cenduk, ada gapo, tak kena balas. Cenduk batu duduk di mana, situ. Walaupun batu hilang, ia boleh ukur semula. Kata tujuh mana batu duduk. Itu tanah. Nak tahu kata hak siapa, luah mana, panjang mana, tengok batu cenduk. Maka cenduk rangsa senar, Nabi kata, fa'alaikum bisunnati. Ke atasku, ke atas kamu, dan melazimilah sunnahku. Lepas tu, kita nak makan gano, nak pehe gano, melaluilah ulama. Bukan makna pakai Quran, pakai hadis, pergi makan mentah-mentah gitu. Nah, kita kena ada orang koyok wi kita. Nah, tafsir Ibn Kathir, koyok wi Qurtubi, Tabari, Syaukani, Baghawi, belana-lana. Nah, hadis pula Imam Nawawi. Nah, Ibn Hajar dan banyak-banyak ulama yang tolong koyok wi kita. Bila pendapat mereka tu koyok wi kita selaras dengan hadis, selaras dengan Quran, maka kita terima. Bila berkata siapa yang menyalahi apa yang Nabi wa mari, apa yang Allah Taala raya, maka lepalah. Dulu kerana Imam Nawawi kata, Imam Syafi'i kata lagu tu. Jika berkata dia tu menyalahi hadis Nabi, lepalah. Nah. Nabi Imam Syafi'i pun bertabik dah. Sebab tak ada siapa mendakwa kata semua hadis Nabi tu dia tahu belaka. Tak ada. Walaupun Imam Bukhari sendiri. Walaupun siapa-siapa ahli hadis tu tak ada pia mengatakan dia tu boleh dan apa ni boleh mencakupi, boleh crop crum semua tahu berlaku hadis Nabi, tak ada. Sebab tu ada orang ni tahu macam ni. Muwatta' Imam Malik ada hadis dia. Musnad Imam Syafi'i ada dia. Musnad Imam Ahmad ada hak dia. Tapi ada yang lahir bersalah kerana hadis tak sama banyak. Nah, Musnad Imam Ahmad tu berapa jilid lu besarnya. Nah, Musnad Imam Syafi'i sejilid ya, tak ada besar, tak ada banyak. Ha, maksudnya hak jilid besar, hak banyak tu tahu banyak daripada hak sikit ni, begitulah. Nah, begitulah. Sebab tu semua ulama-ulama lebih lagi Pak Mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Nah, semua tu berpegang dengan hadis. Bila berkata dia menyalahi hadis,
maka Yusuf tinggal tu ambil lah hadis. Nah, bakpo Imam Syafi'i ada riwayat dan ada kaul jadid, ada kaul qadim, kaul jadid. Imam Ahmad juga ada riwayat tu, riwayat ni bakpo. Karena mungkin belum pada tu dia mau tak jumpa hadis, berjumpa hadis kata lagu ni, lalu tu dia kembali rojokkan kata itu menjadikan kaul jadid atau menjadi riwayat yang lain pula. Maka Nabi kata fa'alaikum bisunnati, dengan sunnahku. Sunnah Nabi ke apa? Perkata eh, perbuat teh. Aku we Nabi, kan yom rap hok Nabi. Sifat diri Nabi, kejadian Nabi itu pun jadi sunnah juga, jadi hadis juga. Berarti Nabi buat, Nabi royak, nah, Nabi kecek ikut lari suruh. Nabi tengok sahabat buat, Nabi duduk dia, mana pengaku eh, kan yang ramah Nabi. Ikrar dia panggil. Daripada Nabi. Aku eh daripada Rasulullah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khalifah rasyidin. Nabi suh gantung kepada sunnah dia, berpegang dan beramal sunnah dia dan sunnah khalifah. Berarti apa khalifah buat tak jadi benda jadi bid'ah dalam agama dak, kerana Nabi yang dak dulu dak. Nabi tidak kecik hawa nafsu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bila Nabi ayat dia kata sunnahku dan sunnah khalifah, berarti sunnah khalifah boleh pegel, boleh beramal lah. Dan benda tu tidak jadi bid'ah, benda tu tak jadi rekod-rekod dalam agama. Nak benda tu nak jadi benda bida'ah, benda rekor-rekor tu, masa Nabi ada tak benda tu? Seperti kematian, banyak mana berlaku mati, sahabat mati, banyak mana. Lepas tu Nabi ada lagi ngiga pun Nabi, boleh Nabi tak buat? Kematian berlaku sebab ada, dan tak ada apa mari menegah, mari melarikan Nabi daripada buat benda tu. Tiba-tiba Nabi tak buat. Kalau ada amnat lain, kerajaan lain, tak boleh buat lah. Tak apa. Ni tak ada larangnya apa-apa, tapi Nabi tak buat juga. Tiba-tiba kita pergi buat. Ha, tu, ya tu dia jadi, dia jadi bida'ah panggil tu. Dan kematian berlana-lana pada masa Nabi. Apa-apa Nabi tak buat benda-benda kita buat mengada-ngada tu. Larangan apa ada? Tak ada larangan apa-apa, tapi Nabi tak buat. Tiba-tiba kita pergi buat, ha tu panggil menyalahi. Menyalahi je panggil tu. Eh, sebab tidak ada larangan. Benda tu berlaku tapi Nabi tak buat. Nabi boleh buat sangat-sangat tapi Nabi tak buat. Tapi Nabi kata isna'u. Buat olehmu makin ni kepada keluarga Ja'far, kerana Ja'far mati. Nabi sang orang lain, orang kampung, jirai, buat makin ni, wagi kepada keluarga Ja'far. Kok tu yang Nabi suruh? Bukan kita pergi makin yang iya dah. Sebab masa Nabi boleh buat sangat-sangat. Nak makin apa, nak makin wataman, nak makin roti, nak makin apa, ikut boleh lah nak buat. Tapi Nabi tak buat. Nah, Nabi tak buat. Lepas tu Nabi kata wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyyakum, jaga-jaga kamu. Wi amare. Wi pingate. Daripada rekoh-rekoh. Mengada-ngada. Hak agamu. Hak agama je, bukan hak agama tak apa. Itu hak benda agama, urusan agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya semua bid'ah adalah sesat. Nabi kata lagu tu. Kita nak pergi kata ke mana? Walau ada ulama yang bagi bid'ah berbagai-bagai, tapi
pengaku jugalah kata bida'ah tu bida'ah. Hanya buh belakang bida'ah hasanah. Jadi bida'ah tu ya meraklah kata bida'ah. Hanya kata bida'ah molek. Ada pun kata eh Umar ni'matul bida'ah tu hazihi. Sebaik-baik bida'ah hak ni hak Sayyidina Umar panggil orang semaya terawih menjadi satu imam pula tu. Dan Umar buat jemaah beramai-ramai imam. Bida'ah tu bida'ah luruh. Padahal Nabi pernah buat dah. Dan pula Nabi yang merabdah. Kaya katakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' rasyidin. Sunnah khalifah rasyidin. Umar khalifah rasyidin. Maka Umar buat di sunnah lah. Bukan jadi bida'ah dah. Sebab tu ulama dan syarah kata, Umar kata, Sayyidina Umar kata, bida'ah tu nikmatul bida'ah tu. Iaitu bida'ah pada lorak, pada luruh. Nak ingin pasar. Bukan nak ingin istilah agama dah. Nah. Itu larangi yang besar yang kuatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh kerana Irbad bin Sariyah dengarnya ucapan Nabi, pesan Nabi sangat kincai sangat-sangat makan hati hingga siapa mengalir air mata hingga siapa getah hati ni kecek pe tu kata tu bukan tamadan mungkin siapa dengar orang tu gentar kalau orang tu seorang yang beriman pada Allah pada rukun-rukun iman nah besar dan berartinya ucap pe Nabi pada hari itu nah hadis Nabi hingga ulama bawa siapa ke nah bila-bila siapa kaya kiamat lah Imam Nawawi ambil hadis ni juga tak dalam riyad kitab dia Riyadus Solihin tamih orang soleh kebun orang soleh riyad raudhah tamih kebun solihin orang soleh. Berarti nak Imam Nawawi tak kita ya riyadus salihin kebun orang soleh adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Imam Nawawi tak nama riyadus salihin itu supaya kita boleh menikmati dengan kebun-kebun orang soleh kita Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang berarti ada di mana-mana. Pakai ada belakang pelajar-pelajar mengaji ada lah kita riyadus solihin kalau tak ada syarah dia pun apa tak ada syarah lebih boleh lebih kita memahami lagi itulah saja hadis yang kedua untuk malam ini dan berkenaan dengan tajuk perintah kita menjaga sunnah Nabi dan adab-adab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah minggu depan sonu lagi nu kita akan masuk hadis yang berikut teh. Nah, hadis yang selepas ni pula insya-Allah Subhanahu taala. Kelas saja untuk malam ni. Subhanakallahumma bihamdika, syahdu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.